Ya, halo guys. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich tentunya guys ya. Oke. Jadi kali ini gue mau tes gameplay si pendant baru guys. Jadi di video kali ini gue bakal bikin jadi dua sesi guys. Yang pertama gue tes gameplay si remote dan yang kedua gue tes gameplay si pendant palette. Ya udah langsung kita mulai aja tes gameplay si pendant remote dulu yang pertama. Kita masuk room aja. Oke. Kita main di flying deh, nggak apa-apa. Oke, kita ketemu Andin guys. Andin yang biasa, bukan yang weekend. Jadi nyawanya nggak banyak. Kita jalan pertama, kita double 4 aja langsung. Oke, 6, gak apa-apa. Oke, kita 10. Untuk set pendan nanti ya guys, untuk set pendan. Oke, good, 6. 1, 2, 3, 4, berarti kita di sini. Terus kita 9 deh. Oh iya, oh ya guys, by the way gue nggak bawa UA penjara ya. Nih, gue bawa set pendannya ini, gue bawa helm Farao, gue bawa bubble gun, bawa pendan baru pastinya, dan gue bawa boneka guys. Untuk set pendan dia ini yang biasa aja ya. Jadi bawa pendan juga yang biasa dan kartnya juga kart biasa guys. Oke, kita 6. Ayo dong, lawan, jangan lama-lama lawannya kayak gini. Oke. Berapa ya? 12 kali. Ngapain ya 12 ya? Gak apa-apa deh. Oke, ke start. Oke. Kita 12 lagi aja. Oke, 10 nggak aktif guys helmnya. Kita double 2 deh. Oke, nggak aktif. Nah, kita berapa ya? 9. 3 aja deh. Oke, okay, double 2. Bagus. Kita lihat dia kemana. Dia 11. Dia nggak bawa black hole ya. 3, 4, 5, 6, 7. Kita bisa 7 guys. Dong 7. Kita 5, nggak aktif pendanya. Oke, okay. Pendanya nggak aktif helmnya. Dia double 4. Alah. Kalau nggak bawa uap penjara gini nih, gue bingung. Kita double. Kita double 2 deh. Oke. Kita bangun di sini. Kita 10 ya. 9 deh. Oke, gue bingung guys mau jalan kemana ya. Jujur gue bingung mau jalan kemana. Oke, dia 9. Sebenarnya ini kan tinggal ke festival aja sih ya untuk menang di game ini. Tapi gak tahu kenapa gue bingung guys. Oke, langsung aja kita 10. Dia kebetulan gak bawa defense. Oke, okay, bagus. Yang ini. Oke, okay. Ayo dong, aktif balon. Oke, okay. Aktif CO dia guys. Gak apa-apa lah, CO nya aktif.
kayak dia langsung bangkrut ya. Oke, jadi kita menang. Oke guys, jadi tadi tuh tes gameplay buat si pendan remote ya. Sekarang gua mau gameplay buat si pendan palet guys. Ya, oke guys, jadi sekarang sesi kedua ya. Jadi gua mau tes gameplay si pendan palet guys. Yaudah kita langsung tes gameplay aja. Di Platinum pastinya. Kita main di sini di theme park. Oke, by the way gue pake Pocahontas. Kita lihat dulu setnya. Gue bawa helm Faro, gue bawa Retek, gue bawa pendant baru dan juga Toa. Oke, langsung kita gameplay aja guys. Kita start. Oke, kita ketemu siapa ini? Nah, oke guys, kita ketemu si Pocahontas ya. Nggak apa-apa, kita ketemu kart yang sama. Dia jalan pertama. Dia bawa helm, bawa Newton, bawa Retek, dan bawa Speaker. Dan set gue bawa ini, yang tadi. Gue bawa helm, bawa Retek, bawa pendant baru, dan bawa Toa guys. Oke. Nggak usah, kita double 10 aja. Oke, itu 12, sorry. Kita ke sini deh. Kita double 12 lagi. Oke, double 10. Gua nggak bawa Newton, by the way. Oke. Kita double lagi aja, biar ke penjara. Oke, nah kita mau tes ya, 7 aktif apa enggak pendan barunya. Oke, 9 guys, meleset dadunya. Eh dong, kemana lu? Dia double 12. Oke. Empat doang. Kita double 2 deh. Oke, dia reteknya aktif ya. Retek dia aktif. Oke, kita bisa pindah. Ayo dong. Oke, bisa ambil alih area. Semoga aja aktif ya skillnya. Semoga aja skillnya aktif karena ini gua dapat satu blok guys. Oke. Skillnya nggak aktif ya guys ya. Harusnya skillnya aktif sih, harusnya. Tapi ya gua kan tadi udah bilang ya kalau presentasinya cuma 30%. Jadi kemungkinan aktifnya juga kecil. Oke, 10. Kemana dia? Oke, dia 8. Kita 12 aja deh langsung. Ayo dong, 12 helm. Ayo. 12. Nah, bagus, 12. Kita coba lagi sekali lagi deh. Aktif apa enggak ya skillnya? Double 4. Nah, ngapain? Double 4. Double 4. Oke, 4 enggak apa-apa. Semoga aja aktif skillnya ya. Nah, skillnya aktif guys. Jadi langsung gua menangin aja ya, gua triple. Oke, bagus. Aktif lagi skillnya. Jadi untuk gameplay kali ini skillnya aktif 2 kali si pendan palet guys. Dan gini aja video gameplay dari gua.
Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video-video gue selanjutnya guys. Oke, okay? See you.